kita nikmatin pemandangan. Ini kiri kanan kebun jeruk semua ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku udah sampai di Gunung Bahu, jadi deket awan. Jadi untuk biasanya itu di daerah sini itu jeruk terakhir-terakhir itu adanya di sini. Ini aku membawanya peti besar ya, tidak membawa peti kecil, tapi peti besar. Kalau peti kecil bawahnya itu kisaran 220 sampai 230. Nah, ini bawahnya peti besar. Kalau peti besar ini bawahnya berapa? Peti besar 124, jadi rata bak. Ini aku mati cepet ini nanti. Karena cor ya. Cepat orang pindah ntar, Mas. Oh, pindah dua tempat. Iya, Mas. Sama mana? Enggak tahu saya. Oh, enggak tahu. Di sini perkiraan ini setengah. Oh, setengah. 3 tahunan lah. Oh, 3 tahunan. Oh, ternyata di sini cuman sedikit. Bahagia kamu mau berangkat. Iya, tak kirain penuh di sini. Enggak, Mas. Kita pindah lagi, Mas. Oh iya. Mundur, pindah tempat. Ini aku mau putar itu jalannya sempit, terus untuk mundurnya itu juga lumayan jauh. Nah, satu lokasi tadi ini kan nggak penuh, tak kirain pindahnya jauh, ternyata itu di belakang. Semoga aja udah penuh ya di belakang itu. Eneng motor ora? Ayo, saya ingin di. Maju lagi. Begini benar. Udah. Apa mundur sedikit nanti kalau ada sepeda motor masuk? Sepeda motor masuk? Mundur sedikit ya. Nah, ini kan muat. Oh ya nih, di sini itu untuk mobil ya. Itu terkadang untuk naruhnya itu tidak dekat rumah. Ini rumahnya jauh, rumahnya itu di belakang sana. Tidak seperti di Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan mobil harus dekat. Jauh ya, Bu ya? Nanti kalau manjat turun naik bisa sengal-sengal. Ini jadi yang metik itu ada 1 jam. Jadi aku di sini ada 1 jam lebih. Hah? Enggak ah. Jauh. Oh, turun. Kenapa enggak ngambil ini aja? Ini belum jadi, Mas.
Mas. Oh, belakangnya ini. Oh. Olahraga ya? Coba mengikuti ya. Iya. Sekeliling jeruk semua ini. Debu, debu, beletuk, beletuk. Jauh di bawah sana ya. Itu ada suara sepeda motor lewat dari sana. Cuman mungkin menggunakan truk nggak bisa. Kalau bisa biasanya untuk truk itu dipaksakan untuk turun sampai ke lokasi. Biasanya seperti itu. Kalau kita tidak berani pull, nanti biasanya bawahnya setengah. Tapi ini untuk truk kelihatannya memang nggak bisa. Jauh ya Bu ya? Jauh. Jauh. Ya, Mas. Oh. Dekat, dekat, dekat. Oh, Mas, ini ada rumah. Oh iya. Iya, Bu. Teman-teman tahu juga kan? Ini ibu-ibu semua. Jadi tadi tim pemanen. Kalau untuk yang atas tadi itu untuk tim pengepakan, jadi lain-lain. Ya resikonya untuk pemanen, kalau pas dapat tempat seperti ini, dia yang capek. Tapi waktu di tempat yang rata, manennya itu enak, nanti yang keteteran yang pengepakan. Biasanya, aduh, aku ngos-ngosan, biasanya... Untuk yang ngepak itu sampai malam, terus yang panen sampai siang aja udah kelar. Ini Mas Wisnu udah bikin jeruk lagi papa TWC piye. Ini lagi seneng-senengnya main ini. Apa? ML. Lagi seneng-senengnya main ML. FF-nya agak bosan katanya. Pulang-pulang nginep. Ini 3 malam. Jadi untuk teman-teman yang pengen ngelan ke Bali, persiapkan semuanya, kondisi dompet terutama. Jadi kalau bisa kita dari rumah bawa muatan sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Tinggi enggak masalah, yang penting ongkosannya lumayan. Kita gunakan untuk uang jajan di Bali. Kalau ongkosan pres-presan, ongkosan 3.500 dari Jawa, kita nginep di sini 5 hari. Kita enggak bawa uang lumayan. Aku mlaku rono sithik enggak kersani. Gur separo lho. Oke, tadi sedikit video dari saya, hiburan dari saya. Di kebun jeruk, di Awan, di Gunung Bau. Yang memang lokasinya ya seperti inilah. Seperti yang aku videokan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.